apa bidadari sih? Apakah kamu bisa masuk, Tante? Oh, aduh, kamu tenang aja. Yang namanya masak itu adalah keahlian saya nomor satu. Bisa dong, jago. Tapi maaf ya, jangan sekarang. Soalnya saya lagi ada urusan dulu sama orang ya. Tunggu, bentar. Tante, bidadari. Aduh! Kamu perginya nanti aja. Iya. Aku kepengen kamu memasak. Karena aku sangat kepengen banget nyicipin masakan dari kamu, Tante Bidadari. Iya. Saya tahu. Iya, tahu. Iya. Ya udah, kalau emang maksa, ya udah deh saya masak. Dapurnya mana deh? Dapurnya tuh ada di sana. Ya udah. Kenapa sih? Oh, Tante Bidadariku. Bidadari lagi, aduh. Gigit nih kupingnya. Cogan, Coganjen. Coganteng, adiknya Jin Paula yang gak pernah berhasil. Ngapain orang kayak gitu dipanggil bidadari? Bidadari dari mana? Dari Hong Kong. Berani-beraninya kamu menghina bidadariku? Enggak. Mau ngapain nih? Di. Aduh, Mami lama banget sih. Pasti sinyalnya jelek. Makanya ngilangnya lama nyampe sini. Jin, pasang AC dong. Panas banget nih. Ini udah AC nih. Angin sepoi-sepoi. Taraaa. Mami udah nyampe. Jun sayang. Tante Halimah bawain foto-foto Jin buat kamu. Nih, kamu lihat ya. Yang warna abu-abu ini adalah album foto-foto Jin baik. Yang album foto warna hitam adalah foto-foto Jin jahat. Aku mau lihat yang hitam dulu, Tante. Cakep, bos. Wah, ini kan jenis si John nih, Paula nih. Oh, jadi mukanya kayak gini. Iya, mangap. Jenis si John. Iya, tuh lihat tuh, mangap. Ini Om Jin yang tadi nabrak aku. Oh, jadi ini Jin ya? Iya. Yang rambutnya polem gini, poli lempar begini. Tante Halimah tahu, itu adalah adiknya Jin Paula. Namanya Jin Paul. Paula punya adik. Seingat Tante Halimah, dia itu punya pistol air untuk menangkap orang. Jadi kalau seseorang itu tertembak cahaya dari pistol air itu, dia akan menghilang dan muncul di suatu tempat dalam keadaan terikat. Wah, bener banget, Mi. Pistolnya Akbar bener-bener ketuker sama pistolnya dia. Makanya tuh, maminya Bos Jun ditembak langsung hilang tuh. Iya gak, Bos? Oke. Iya bener. Berarti, sekarang aku harus kesana. Buat ngelamatin Mama. Itu dia. Demi Mama. Demi Mama. Harus, Bos. Oh, Jun sayang. Kamu itu memang benar-benar anak yang berbakti sama orang tua. Mami nangisnya kayak sirine ambulan. Bisik banget. Akbar! Kamu contoh dong si Jun. Tante, terus gimana dong cara nemuin si Paul itu? Satu-satunya cara untuk menemukan dia adalah salah satu kalian harus ditembak dengan pistol milik Jin Paul. Enggak. Akbar gak mau. Ngapain ditembak pakai pistol si Paul itu? Gak level. Nih, Cogan. Tuh, tadaa! Masakannya udah jadi ala Chef Erika.
Ayo dicobain. Oh my God. Masakan kamu adalah masakan yang paling lezat di dunia. Wah, yang benar. Padahal masaknya kelamaan tadi. Enak kali. Coba kalau orang, pasti aku balas mukul lagi. Untung dia berhenti mukulin. Jun, Jun. Sini, sini. Ada apa, Paul? Kamu harus mencoba masakan tante bidadariku. Ayo cobain, enak katanya. Enggak deh, makasih ya. Jun. Paul. Makan. Makan. Iya deh. Udah dibilang saya gak lapar. Pakai disuruh nyobain segala. Masakan apaan nih? Pahitnya kayak areng. Aduh, ketelan lagi. Masakannya emang gak enak. Iya, air. Ya, masa makanan aku dibilang gak enak. Bikinnya udah lama banget. Jun! Paul! Madam, sama payahnya kayak Madam. Diam-diam, galaknya juga sama sama Madam. Aduh. Pokoknya Akbar nggak mau, Mi. Ditembak pakai pistolnya si Paul, nggak level. Ya udah deh, gini aja Tante. Kalau Om Jin nggak mau, biar aku aja yang nyelamatin Mama. Ya! Jangan. Aku bos. Mana mungkin Om Jin tega ngelepasin bos Jun yang lucu kayak Pikachu ini buat ditangkep. Mana Om Jin tega, bos? Nggak mungkin deh. Terus gimana dong? Tante Halimah punya ide cemerlang. Gimana? Jadi begini, yang kita kirim ke sana adalah Jun. Enggak, Mia. Kan tadi Akbar udah bilang, Akbar gak tega kalau bos Jun dikirim ke sana. Gimana sih, Mami? Ih, Akbar, Mami itu belum selesai ngomong. Kamu dengerin Mami dulu dong. Oh, bikin emosi aja. Mami. Maksud Mami? Jun sayang, maksud Tante Halimah yang dikirim ke sana itu adalah Om Jin. Tapi menyamar sebagai Jun. Coba jadi aku. Mami yakin, Jin Paul pasti tertipu. Hebat banget tante idenya. Gak percuma, memang peribahasa tuh bener ya. Kalau buah itu jatuh gak jauh dari pohonnya. Anaknya pintar, cetar dan menggelegar, mamanya juga. Hai, dadah. Kalau gitu sekarang Akbar mau ikuti saran Mami. Akbar mau berubah jadi bos Jun. Ini lihat ya. Ada lebah nongkrong di air terjun, berubah jadi bos Jun. Om Jin, keren banget. Udah mirip kayak aku. Iya sih, mirip. Tapi kan masih kiatan aku. Bisa aja Om Jin. Jun. Sekarang kamu tembak Om Jin pakai pistol airnya Jin Paul. Ayo tembak. Oke. Oh, terima Jun. Siap ya, Om. Semoga berhasil, Jun sayang. Ya. Itu dia, Jun. Ya. Jun!
harus nolong Jun ini. Woi, jangan lari. Jatuh kan lo. Ayo, bangun. Ingat dia. Tahu. Sakit tahu. Udah. Banyak ngomong. Woi, udah talinya. Woi. Ken, Ucup, lepasin aku ya. Aku kan teman baik kalian. Sudah, diam. Jangan dong. Ayo, cepat. Ya, diam. Tahu, akhirnya dapat juga kan lo. Mini, tolongin aku dong. Kamu kan sahabat aku yang paling terbaik kan. Masa kayak gitu sih? Enak aja. Enggak, aku gak bakal ngelepasin. Yoh, kamu sama aja. Tara. Wah, aku harus nolong Jun nih. Untung aku punya gitar penidur. Gitar penidurku, tidurkan Ken, Ucup dan Mimi. Kalian mengawal tidur, ayo bangun. Jun sayang. Tante Halimah. Tante, kok mereka jadi pingsan sih, kenapa? Semua berkat gitar penidur ini. Aduh, Tante, tolong lepasin dong. Tering. Wah. Makasih ya, Tante. Sama-sama, Jun sayang. Kenapa dengan pistol airku? Siapa yang terkena pistol airku? Akhirnya. Akhirnya majikannya Jin Gokil tertangkap juga tanpa aku tangkap. Jun, bagus. Kamu kenapa bisa ada di sini? Sekarang juga kita pulang di rumah kamu mama hukum. Ayo cepat. Mancul-culikan. Wah, Om Jin harus bikin mamanya si bos pinguin nih. Pingsan. Tante bidadari. Ya elah, om khawatir banget. Itu biasa, mamaku itu paling ngantuk. Hei! Kamu majikannya Jin Gokil. Kamu panggil Jin kamu sekarang juga. Kalau enggak, kamu akan kena deritanya. Kalau manggil Jin Gokil itu sih gampang banget. Tapi kan manggilnya harus dengan joget gitu. Ya makanya lepasin dulu ini talinya. Oke? Oke, baiklah. Akan saya lepaskan. Sekarang juga kamu panggil Jin Gokil. Cepat buruan. Iya. Ini aku mau nari, Om. Bentar, ya. Potong bebek angsa, angsa di kuali. Om Jin datang ke sini. Geng, gerak, geng. Ini. Apa-apaan ini? Kena juga dia. Tadaaa. Tadaaa.
Kamu? Kamu di kerangkeng. Bentar ya. Permisi, pistolnya aku ambil dulu. Anda belum beruntung, belajar lagi yang banyak ya. Ini mamanya bos. Mamanya Bo Jun pulas banget tidurnya, kayak habis kebanyakan makan kangkung. Sebelum Om Jin pamit, Om Jin mau kasih pantun boleh? Pantunnya gini, minum jamu pagi-pagi. Sampai ketemu lagi. Wah, logo baterainya udah hilang. Sekarang mamanya Bo Jun sudah lemas terkulai. Masalah pun sudah selesai. Om Jin pamit dulu ya, Shay. Yay! Hah, syukur deh. Cahaya merahnya udah mati. Makasih ya, Tante. Udah bantuin aku. Terima kasih sama-sama, Jun, sayang. Sekarang Tante Halimah mau pamit dulu ya. Karena pasti sebentar lagi mereka itu akan terbangun. Oke? Tante. Aduh. Kalian udah bangun? Lah, kok kita bisa tiduran di sini sih? Ini aku juga nggak tahu. Sebenarnya gini ceritanya. Tadi kalian main sama aku, terus tiba-tiba kalian ngantuk, terus tidur. Tahu. Oh ya Jun, kamu udah ngerjain PR belum yang dari Pak Tabu? Belum ini. Ya udah, kalau kayak gitu kita kerjain bareng yuk supaya kamu nggak dihukum. Yes, Mini udah nggak marah lagi sama aku. Ayo. Kapan-kapan kita beli es krim di situ aja Mini, kan? Iya. Maju kamu. Pak Sabu. Jun. Bapak mempunyai 100 soal tambahan untuk PR kamu. Dan kamu harus mengerjakan semuanya. Dan besok harus dikumpulkan.